Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringah ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini, Mak mau bikin pangsit goreng yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, siapkan dulu kulit pangsit secukupnya. Siapkan juga 1 butir putih telur. Masukkan 300 gram ayam tanpa tulang ke dalam food processor. Kemudian proses sampai halus. Setelah itu, pindahkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 2 sendok teh bawang putih bubuk. Tambahkan juga 1/2 sendok teh jahe parut. Lalu tambahkan garam secukupnya. Kemudian tambahkan 1/2 sendok teh gula. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian tambahkan 2 sendok teh minyak wijen. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ambil selembar kulit pangsit, kemudian taruh 1 sendok teh adonan ayam. Kemudian oles kulit pangsit dengan putih telur, rapikan. Setelah itu tutup rapat ya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan adonan pangsit. Setelah itu, goreng sampai kuning kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik. Lanjutkan menggoreng hingga matang di kedua sisinya. Kemudian, matikan api, angkat dan tiriskan. Lalu, pindahkan ke piring saji. Hidangkan dengan mayones, saus sambal, dan saus tomat. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Makasih.